the way, siapa yang pernah makan onigiri? Kamu pernah makan onigiri nggak? Kamu pernah nggak? Enggak. Hah? Enggak. Jadi onigiri itu adalah nasi kepal dari Jepang. Nah, artinya kalau dalam bahasa Inggris itu to hold on to. Dan ternyata tuh yang punya nasi kepal kayak Jepang itu nggak cuma di Jepang doang. Hmm. Jadi di negara-negara lain itu juga ada. Iya, seperti Korea. Hmm. Itu kemarin aku bis dari Korea, aku lihat ada nasi kepal yang biasanya diadukan dengan potongan rumput laut. Oh, seru banget. Terus kalau di tadi juga ada tuh namanya arancini. Kayak nasi gitu, diisi terus digoreng setelah dijadiin rice bowl. Saking banyaknya rice bowl yang di internasional juga, sampai akhirnya dibuat itu yang namanya rice bowl day. Yeay! Nah, mumpung hari ini rice bowl day, aku tuh pengen banget kita main tebak-tebakan rice bowl ala food play. Oh, boleh. Jadi kita bikin rice bowl, terus kita isi, terus kita saling tebak-tebakan. Isinya apa? Yeah. Nah, jadi pokoknya nanti Daryl bikin rice bowl, diisi misalnya pakai kita. Nanti Kalista tebak, kita pakai daging apa. Sama kita juga tebak, yang kalah kita hukum apa ya. Gimana kalau yang kalah harus makan rice bowl sampai penuh di mulutnya? Wow. Jadi kayak marmut gitu? Wah, lucu banget! Yuk, kita mulai! Kita bikin rice bowl sekarang. Ya. Jadi, ini kita isi. Supaya nggak kelihatan. Sama tim sebelah. Saya suka yang ini. Nonon, jangan ngintip. Kemudian nantinya kita kotor. Oh, kamu campur. Oke. Gede. Udah jadi nih rice bowl-nya. Wow. Gede banget, ya. Jadi ini rice bowl kita udah jadi. Plus rice bowl super dari Kalista. Sekarang kita akan panggilin Daryl dan Kak Puput. Nah, Daryl, kita harus bikin dan kita nggak boleh kalah. Oke? Okay? Oke. Okay. Nih, Daryl pakai sendok nih. Fill it with something. You can mix. So, she will confuse. Nanti gitu, split, habis itu diacak-acakin. Yes. Yeay, sudah jadi. Yeay, mama dapat 3. So, saatnya kita lawan Anti Safira sama Kalista. Yuk. Yeay, semua udah jadi. Sekarang kita tinggal swap. Ya. Oke. Kita lihat. Yeay. Itu buat kamu. Oh, so sweet. Yeay, aku dapat yang gede. Benar-benar digagalkan diatnya hari ini. Aku dulu ya. Iya, boleh. Isi apa ya? Kamu inget gak isi apa? Cabe. Kasih tahu. Cabe. Aku ngerasa ada ayam suwirnya. Sama paprika ya. Ini siapa yang menang jadinya ya? Kalau dikasih tahu. Jadi semua udah langsung makan aja ya. Kan si Kalista ini suka banget sayur, jadi dia lihat ada isi brokoli keluar dari nasi, dan langsung dia makan. Daryl, ini isi apa? Ayo. Isi apa ya? Aku coba ini siapa? Coba. Sosis! Yeay, betul! Ya, pokoknya enak banget, dan rice bowl ini gampang banget ya dibuat ya, Safira ya. Lagi anak-anak juga kan kalau buat buah beko ya, Kak? Iya, lebih seneng. Jadi malah seneng, kreatif, dan malah mereka semangat. Daryl, kamu menang. Iya. Kita renang ya. Yeay! Daryl dikasih menang. Pak, kita mau pamitan, mau menghabisin rice bowl masing-masing. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Di bawah ini. Dan jangan lupa juga main-main dan subscribe ke YouTube channel aku, Safira Pradiyati. Dan channel aku di Puput Karolina.